hendak mengambil bola, seorang remaja tewas terjatuh dari atas plafon lantai 4 rumah susun Angke Tambora, Jakarta Barat. Korban tewas seketika dengan kondisi luka parah di kepala. Warga rumah susun Angke Tambora, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang remaja yang terjatuh dari atas plafon lantai 4. Korban yang diketahui bernama Abbas ini tewas dengan luka parah di bagian kepala. Pihak kepolisian sektor Tambora dan Jatanras Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi korban. Menurut salah satu warga di lokasi kejadian, korban tewas terjatuh dari lantai 4 ke lantai 3 lantaran hendak mengambil bola yang tersangkut di atas plafon. Di atas yang naik dia masuk ke atas plafon, mungkin kejeblos gitunya, plafonnya langsung dia jatuh. Guna kepentingan autopsi, jasad Abbas dievakuasi ke RSCM Jakarta. Kini kasus ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.